mineral. Segernya. Pak Anies, ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak bagaimana? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya. Dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Pak, terkait dana kampanye ini kan kayak dari paslon 01 ini termasuk yang paling kecil gitu Pak. Cuman 1 miliar dibandingkan yang lain, kok itu bisa sih Pak? Gitu. Memang kecil. Baliho juga paling minim, yang paling banyak baliho rakyat. Tidak ada support yang pada bikin. Tidak ada support gitu Pak, jadi, Pak dari pihak-pihak luar gitu. Iya, jadi ya memang ini perjuangan betulan. Karena swadaya, swakarya, swakarsa, betul-betul kata swa itu ada di mana-mana. Swadaya, swakarsa, swakarya. Nah itu, tapi itu membuat kami bangga. Kenapa bangga? Karena bangga dengan perjuangan rakyat banyak yang merasa ikut memiliki semangat perubahan itu. Dan ini akan membuat kami, saya dan Gus Imin, makin memiliki ikatan dengan aspirasi rakyat. Karena penggeraknya adalah rakyat kebanyakan yang menginginkan perubahan, bukan pihak-pihak lain yang mungkin secara skala ekonomi besar sekali. Ini justru menjadi modal moral bagi kita. Dan saya ingin mengajak pada semua yang menginginkan perubahan, yuk kita bergerak sama-sama.